Baik, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian masih diberikan izin untuk kalam subuh ya, kalam subuh ya untuk pertemuan yang ke-127. Alhamdulillah sekali kita masih diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, para jamaah, nampaknya adalah peserta yang baru bergabung, jadi silih berganti nih Ustaz Fahmi, harus selalu ada mukadimah informasi ya, supaya dapat memahami kalam subuh ini. Jadi kalam subuh ini, Bapak Ibu sekalian, dan para mahasiswa, ini ada juga mahasiswa, dirancang setiap Jumat subuh itu adalah kajian tafsir seperti kali ini, kemudian setiap Sabtu itu adalah kajian hadis ya, kajian hadis, kemudian di Ahad subuh itu ada sejarah, ada nanti integrasi keilmuan, ada kesehatan, ada macam-macam ya, ada tokoh gitu ya. Jadi khusus untuk hari Ahad subuh itu kajian Islam gado-gado ya. Gado-gadonya itu maksudnya bahwa beragam ya. Tapi untuk yang Jumat dan Sabtu kita menyengaja itu sebagai air putihnya ya, air putihnya. Jadi tafsir hadis itu air putihnya yang dibutuhkan oleh semua kita. Tapi kalau Ahad subuh itu kayak teh, kopi, susu gitu ya. Agak macam-macam ya. Nah itu upaya untuk memfasilitasi beberapa pikiran-pikiran, usulan-usulan ya, aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah. Nah terus hari ini akan difasilitasi oleh Ibu Azizah Fajar Islam, Fajar Islami atau Fajar Islami. Nah Ustaz Fahmi, beliau ini adalah dosen ya, ini dosen. Kemarin baru saya sering kali sebut ini, baru mengikuti Baitul Arkam, jadi tanda tangan Pak Rektornya juga masih basah, itu belum kering-kering ya, masih ditiup-tiup begini ya, masih baru. Nah, beliau ini dosen di psikologi ya, Bapak-Ibu sekalian, juga konselor fisikoterapi Islam. Jadi kalau ada masalah-masalah itu bisa ke beliau ya, kecuali masalah cicilan rumah tidak bisa ke beliau. Ya, kalau masalah-masalah kesulitan apa Ustaz Margi ya, boleh ke beliau kecuali kesulitan keuangan ya. Dan beliau juga bisa menjawab sih tempat-tempat peminjamannya ada tapi tidak dari kantongnya katanya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya ini Buya Senora alhamdulillah ini sudah bergabung lama sekali di Aceh ya, di daerah tanpa sinyal katanya. Alhamdulillah. Ya, dari Aceh sekarang sudah kembali ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Aziza untuk fasilitasi. Kita masuk pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 11. Saya persilakan Ibu Aziza untuk mengendalikan forum ini sepenuhnya ya, sampai jam 6 lewat 15 ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Pagi ini sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita mencoba untuk bersyukur terlebih dahulu kepada Allah atas segala rangkaian nikmat yang masih Allah berikan kepada kita dan tidak Allah lepaskan sama sekali dari dalam
diri kita gitu ya. Masih kita masih dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, kemudian masih dalam kondisi anggota tubuh yang lengkap beserta berbagai kemampuan indera yang insyaallah juga lengkap. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kecintaan beliau yang luar biasa serta pengorbanan yang luar biasa sampai akhirnya kita bisa merasakan Islam seperti sekarang ini dan lahir dari keluarga yang insyaallah muslim. Baik, perkenalkan saya Azza Fajar Islam yang akan mendampingi Bapak Ibu semua untuk acara Kalam Subuh pagi ini. Pagi ini seperti yang sudah disampaikan Pak Fajri, kita akan mendengarkan serangkaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 11. Ustadz Fahmi Salim ini adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dan dosen Fakultas Agama Islam UHAMKA, dan beliau juga aktif berdakwah di berbagai media elektronik. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Fahmi Salim untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu, sahabat semua, para peserta kalam subuh, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita sampaikan kehadirat Allah Taala, Rabbul Izzah, yang luar biasa kita mendapatkan nikmat dan karunia, sehingga memuji Allah itu, bertasbih kepada Allah itu adalah sebaik-baik ucapan. Sebagaimana beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah adalah sebaik-baik perbuatan. Bahkan bukan hanya itu. Mencari keridhaan Allah itu adalah sebaik-baik tujuan. Dan bahkan mengenal Allah itu adalah ya, pengetahuan yang paling luhur, yang paling agung. Itulah yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masail Syaitan. Inna ma'rifatallahi ajallul ma'arif. Ya, wa in wa ibtigha' mardatihi wa ibtigha' ridahi ajallul maqasid. Lalu kemudian mengatakan wal ibadatu lahu wa ibadatuhu asyraful af'al wa thana'u alaihi wa tamjiduhu wa tasbihuhu asyraful aqwal. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada seluruh sahabat, pada keluarga, para tabi'in, para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat para peserta kalam subuh yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajri selaku Ketua LPP Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ya, di sini beragam ya. Ada pimpinan, ada dosen, karyawan, dan mahasiswa UHAMKA, ada juga warga perserikatan, dan ada juga barangkali yang bukan warga, tapi simpatisan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini sekarang banjir simpatisan. Banyak yang mengaku ingin jadi anggota Muhammadiyah. Ya, bahkan dari kalangan habaib, ada yang mengontak saya. Ustadz, kalau Muhammadiyah membolehkan tahlil dan ziarah kubur, saya pengen jadi anggota Muhammadiyah katanya. Subhanallah ya. Karena ini lahir kenapa? Karena sikap keistiqomahan.
mereka baca berita, mereka mengikuti dinamika perkembangan. Saya bilang kalau ziarah kubur nggak dilarang, Bib. Ya, yang dilarang itu tawasulan misalnya kalau di kubur itu ya. Baca tahlil nggak ada yang melarang, Bib. Ya, yang tidak biasa kita amalkan itu adalah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk apa namanya membaca tahlil, ya. Makanya ada istilah tahlil dan ada tahlil an. Nah, ada annya itu ada kebiasaannya. Itu aja yang beda, yang kalau setuju monggo silahkan. Ya, juga ini asal daerahnya beragam ya. Ada yang dari Jabodetabek, ada dari Jawa Tengah, ada yang Lampung dan macam-macam, bahkan dari Kalimantan. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah kalam subuh ini dapat terus berjalan dengan baik ya karena support dari pimpinan dan juga supervisi dari LPPAIK. Dan alhamdulillah pada pagi ini kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 11. Saya ingin membacakan sebelumnya, saya ingin membacakan ya, terlebih dahulu ya kutipan tafsirnya ya supaya jelas ya, supaya kita tidak meraba-raba ini. Ya, apa sih bentuk tafsirnya itu santri kedahlan. Ya, ayat 11 ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berbunyi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ya. Itu ayat 11 dan 12. Selanjutnya 13 bahkan sampai 18 itu bahkan sampai 19 ini adalah menggambarkan sifat-sifat orang munafik. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Ya. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat orang mukmin dan keadaan orang kafir, maka dalam ayat 8 sampai 19 ini ya, termasuk di sini ayat 11 dan 12 itu, Allah menggambarkan sifat orang-orang munafik yang pernah kejadian di negeri Madinah. Begitu pula pada setiap masa, senantiasa terdapatlah orang yang berperangai semacam itu. Merekalah orang yang picik hatinya, tak dapat memilih barang yang hak. Selalu ragu-ragu, entah mana yang benar, entah sana yang benar, maaf, entah pun sini, padahal tiada merasa kebodohan dirinya. Jadi salah satu ciri apa namanya orang-orang munafik itu adalah ya hatinya tidak cenderung kepada yang hak, selalu ragu-ragu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ya la mudzabdzabina baina dzalik, yaitu surah An-Nisa. Mudzabdzab yaitu selalu bimbang, terombang ambing. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Bukan tidak bergabung secara total, secara loyal kepada orang-orang mukmin, wa la ilaha ula. Tidak pula bergabung secara total bersama orang-orang kafir. Jadi hidupnya ini sangat apa ya, sangat kasihan ya, tidak punya prinsip, kiri tegak di atas pijakan yang kokoh. Ya, dia ikut apa? Dia bukan ikut keyakinan, tapi ikut kemaslahatan. Ya. Kalau dalam kaidah para usuliyun, para ahli fikih, usul fikih, jika ada maslahat, maka di situ ada agama Allah, atau jika ada agama Allah, maka di situ ada maslahat, istilahnya itu apa namanya apa haitsu kanatil maslahah ya maka di situ ada keridhaan Allah atau agama Allah, wa haitsu kanan nas tasammal maslahah, itu bisa ya, antara maslahat dan agama itu sebenarnya tidak bertentangan, tapi ya maslahat seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang kaum munafik ini adalah maslahat jangka pendek, dan niatnya itu mereka pijakannya adalah bukan untuk kebaikan agama. Jadi mencari maslahat di sini adalah maslahat yang pragmatis,
maslahat jangka pendek dan membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam di bawah komando perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara maslahat ya, umat Islam apapun ormasnya punya landasan ya, ijtihad fikih ya. Ada maslahat misalnya kita untuk melindungi diri dari penyakit, dari wabah menular. Maka kita memilih ya menggunakan masker dalam sholat. Padahal ada hadis yang melarang jangan kamu tutup ya mulut kamu ketika sholat. Tapi karena ada maslahat ya dan itu tidak berlaku selama-lamanya ketika masa pandemi saja, maka diperbolehkanlah kita memakai masker ketika sholat. Keutamaan sholat berjamaah adalah saf yang rapat yang renggang. Sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufu min iqamati sholat. Tetapi karena untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini, terdapat maslahat bagi kita untuk merenggangkan saf sholat kita secara berjamaah. Ya, maka itu dibolehkan. Nah, ini maslahat yang berkaitan dengan agama untuk melindungi lima tujuan syariat, yaitu hifzuddin, hifzun nafsi, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan. Lima. Itu maslahat yang muktabar. Ya, maslahat yang dibenarkan menjadi pijakan untuk kita berhukum. Nah, tapi kalau yang dilakukan oleh kaum munafik ini, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Mereka cari maslahat itu, maslahat betul-betul maslahat duniawiyah, ya, tanpa pijakan dasar agama. Mereka ingin cari selamat, ya. Nanti saya akan rincikan bagaimana sifat-sifat kaum munafik itu dalam Quran. Karena ini ya, hanya ayat 11-12 ini saya kira tidak mewakili seutuhnya ya karakter kaum munafikin ya. Yang disebutkan di situ itu mereka ingin mencari keuntungan materi. Di mana ada keuntungan materi, mereka akan ikut. Kalau umat Islam nanti mereka mengklaim kami mendukung kalian. Ya, bagi kami apa harta rampasan perang. In kana lil mu'minina nasibun qalu ya kan alam nakum ma'akum ya bukankah mu'minin. Kalau orang kafir yang menang melawan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan, hey, pir, ya, kita ini kan yang bela kalian kemarin, ya, gua udah, ya, dimanapun apa namanya keuntungan duniawi bisa mereka raih, mereka cari muka di situ. Nauzubillah min zalik. Nah itu yang disebut dengan maslahat. Nah, dan sehingga apa? Mereka tidak bisa memilih barang yang hak. Selalu ragu-ragu, ya. Padahal tidak ada merasa kebodohan dirinya. Nah, ciri orang munafik itu apa? La yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwasanya sebenarnya dia itu tidak tahu, ya. Apa yang dirahmati Allah dari keburukan hatinya, ini kita baca lagi. Itulah ia suka berkumpul dengan golongan kafirin, gemar beramah ramahan dengan golongan mukminin dengan selalu melahirkan pengakuannya bahwa ia telah berdoa mukminu kama ana sufaha. Nah, itu nanti disebutkan begitu ya,
tak mau dia dikategorikan sebagai orang beriman. Lihat, karena orang beriman itu apa? Orang beriman itu katanya orang sufaha, orang-orang mukminin. Tilalahum latusidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Mereka pergi ke sana sini itu hanyalah karena kesenangan dan ketinggian harta dunia. Kebajikan tiada memohon memihak golongan manapun juga. Nah, ini salah satu ciri orang munafik. Dia selalu mengatakan, ah, kami ini netral, Pak Ustaz. Ya. Dalam bagus, itu namanya jadi wasit, jadi penengah. Ya. Tapi kalau untuk kita diberi pilihan antara yang hak dan yang batil, nggak ada istilah netral. Netral itu omong kosong. Yang ada, Anda harus memilih. Ya, mau memilih jalan orang-orang beriman, sabilul mukminin, atau Anda mau memilih jalan Allah wa Rasul. Faulaika ma apa namanya? Faulaika ma'al apa namanya? Faulaika ma'al mukminin. Wa tabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Itu surat Al-An'am. Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, siap-siaplah muwallihi ma tawalla. Kami arahkan mereka seperti apa yang mereka mau. Ihdinas siratal mustaqim. Karena itu kita setiap hari dalam sholat fardu atau sholat sunnah wajib, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Ini kurikulum harian. Ini adalah dan in salah satu inti bagian dari Al-Fatihah adalah doa kita ihdinash shiratal mustaqim. Minta diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jalannya para nabi, orang-orang yang jujur benar dalam imanannya, ya. Siddiqin. Jalannya para syuhada, mereka yang berkorban untuk agama Allah dan Rasulnya sampai kita bisa netral. Tapi kalau halal haram nggak bisa netral. Anda harus milih mau pilih yang halal atau haram. Ya, kalau pilihannya hak dan batil, ya, Anda tidak bisa netral. Nah, jangan seperti orang munafik. Ah, enggak. Kita mau tengah-tengah aja. Kita ini orang itu untuk membenarkan cara pandang keagamaan yang picik, ya, dan
tidak mengenal prinsip dalam beragama. Itu salah. Ya, bukan Islam wasatiyah itu namanya. Islam wasatiyah itu sudah dirumuskan oleh para ulama, ya, termasuk MUI, termasuk di Muhammadiyah. Islam setengah, asal-asal netral, bukan. Yang mengikuti ajaran Islam, ya, firman Allah dan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, yang istiqamah, itulah Islam yang wasatiyah. Ya. Jangan wasatiyah dipahami seperti orang-orang munafik, tengah-tengah, berusaha netral. Ya. Tidak berusaha membuat kerusakan. Karena seolah-olah ia bagaikan batu lunak yang turut masuk dibuat asas sesuatu pendirian. Ya, akhirnya ia melucutkan diri agar rusak binasa dan jangan sampai sentosa asas tadi. Ya. Yang demikian itu anehnya ia tidak mengerti akan umul mufsiduna walakin la yas'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan di bumi, maka mereka berkata, sungguhnya kami hanya berbuat kebajikan, melakukan amal soleh yang pertama, yang kedua melakukan perbaikan. Ya, itulah al-muslihun. Nah, orang-orang kaum munafik ini mengklaim dirinya adalah kami ini kaum yang muslihun, ya, yang reformis, yang baik, yang ingin perbaikan untuk negeri dan bangsa, tapi sesungguhnya mereka itu ala innahum humul mufsidun, mereka itu sungguh orang-orang yang membuat kerusakan dan mereka tidak merasakan itu, ya, bahwa telah berbuat kerusakan, ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat 11-12 ini sangat penting sebagai pijakan untuk kita menyelami hakikat kaum munafikin. Ya, ini kita akan lihat juga, ya, bagaimana sih rincian daripada sifat-sifat kaum munafik ini dalam Al-Quran. Ya, ini saya klasifikasi ayat-ayat tentang kaum munafik ini ternyata cukup banyak. Ya, nah, kalau kita flashback dan melihat ke depan, ya. Kalau kita rinci dari surah Al-Baqarah dan surah-surah lainnya yang turun di Madinah, karena Bapak Ibu, kaum munafik ini itu baru muncul fenomenanya di Madinah. Tidak ada di Mekah. Selama 13 tahun Nabi Muhammad jelas menghadapi ini kafir, ini orang mukmin. Ya toh? Ya. Kenapa kemunafikan itu baru muncul setelah Nabi hijrah? Karena di situ ada kemenangan, ya. Ada kejayaan, peradaban Islam itu dibangun, ada sudah mulai ada apa namanya pembangunan materi, pembangunan sistem dan lain sebagainya, ada keuntungan-keuntungan. Nah, orang munafik ini mengambil keuntungan itu di tengah, ya, kesempitan. Nah, kenapa pertanyaannya? Kok bisa di Madinah itu ada kaum munafik? Ya, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Itu surat At-Taubah 101. Setelah Allah memuji as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adallahum jannatin tajri tahta al-anhar qalidina fiha. Dzalikal fawzul 'azhim wa mimman hawlakum minal a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq. Jadi ada kategori tambahan dari umat Rasulullah, bukan hanya muhajirin, bukan hanya ansor, tapi tambah satu kategori al-munafiqun, yang mengambil mengail di air keruh,
mengambil keuntungan di saat orang sedang berjuang, dia ingin mendapatkan keuntungan duniawi, dan apa yang dia perjuangkan itu sama sekali tidak berpihak. Dari pemimpin gembongnya kaum munafik, karena dia sakit hati. Ya, kaum di Madinah ini ada dua suku besar, Aus Khazraj, sudah berperang sudah ratusan tahun. Ya, nah. Sudah hampir damai, ya, dia menjadi kandidat calon pemimpin, ya, di Madinah yang bisa mempersatukan Aus dan Khazraj. Ternyata orang-orang Aus dan Khazraj mendengar berbaiat kepada Rasulullah di Makkah waktu itu, baiat Aqabah ula dan yang kedua. Ya, maka pupuslah harapan. Ya. Kalau ibarat kata lagunya itu, kata Lebih Ubay bin Salul, bertepuk sebelah tangan. Ternyata orang-orang Madinah beralih. Ya, tidak itu. Artinya apa? Ini Abdullah bin Ubay ini bertepuk sebelah tangan. Ya, mereka lebih mengelulukan sosok Nabi dari Quraisy, dari Makkah, lalu kemudian hijrah ke Madinah, disambut begitu rupa luar biasa, ya, sehingga Abdullah bin Ubay ini pura-pura saja menampakkan keislamannya, tapi hatinya selalu bersama orang-orang kafir untuk, ya, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nauzubillah min zalik. Itulah terbelakangnya. Nah, kalau kita lihat, ini waktu kita singkat ya, mohon maaf. Sifat kaum munafik itu dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ini, dikasih menjadi beberapa. Satu, lebih mudahnya begini. Satu, mereka mengaku beriman ya dalam upaya berdusta dan menipu kaum muslimin. Itu sudah dibahas ya pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat 8, 9, 10. Yang kedua, ini dia ada di surah An-Nisa. Berhukumnya mereka itu bukan kepada syariat Islam, tapi kepada selain syariat Allah. Ya, mereka mengikuti hawa nafsu untuk mencapai keinginan mereka. Ya, ini ada dalam surat An-Nisa ayat 60-65. Ya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaikum wa unzila min qab yuriduna ayyatahakamu ilat tagut wa qad umiru ayyakfuru bih. Mereka berhukum kepada tagut, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepadanya. Makanya di ayat 65 An-Nisa itu, ya, Allah memberikan ciri orang yang beriman tidak boleh sama dengan orang munafik. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, tidak beriman kalian sampai betul-betul kalian berhukum kepada engkau, wahai Muhammad. Yuhakimu, menjadikan tahkimnya itu menyelesaikan perkara hukum di tengah masyarakat. Betul-betul mereka berhukum kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk apa? Menyelesaikan masalah fi masyajara bainahum yang diperselisihkan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan orang-orang beriman itu tidak akan mendapati pada diri mereka itu rasa sempit, sulit, ya, dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka menerimanya dengan ikhlas dan ikut, ya, apa kata keputusan Allah dan Rasul-Nya.
Demikian pula dalam surat An-Nur, bisa dicek ayat 47-50. Yang ketiga, menciptakan keraguan. Ya, ini ciri orang munafik terhadap wahyu dan mengejek Al-Quran. Ya, jadi mereka nggak percaya kepada wahyu. Ya, gimana orang Islam kok nggak percaya kepada wahyu, kepada Al-Quran? Nah, ada yang kayak begitu tuh ada. Ya, bahkan sampai sekarang sampai hari kiamat juga ada. Ya, udah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratu faminhum may yaqulu ayyukum zadat hadhi imana famal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun 124 At-Taubah. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Ini orang munafik, ya kan? Sama istilahnya fi qulubihim maradun itu di ayat sebelum ini di surat Al-Baqarah. Fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ya, mereka itu tidak beriman, ya, seperti halnya orang-orang mukmin, yastabsyirun, tapi mereka itu bahkan mati dalam keadaan kufur. Meskipun tidak secara zahir, tidak seperti orang kafir yang jelas-jelas mati, tapi dia mati dalam keadaan muslim tapi dalam keadaan dia tidak beriman. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jangan sampai kita begitu. Yang keempat, suka melecehkan dan mengejek para sahabat Nabi. Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak suka Islam ini. Ada penganutnya, ada pengikutnya yang setia kepada ajaran Allah dan Rasul. Ya, karena mereka tahu Islam ini kuat karena komitmen pengikutnya salah satunya. Bukan hanya karena sumbernya yang dijamin kemurniannya oleh Allah. Wanzalna ilaika dzikra apa namanya? Walan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masdariyatul apa rabbaniyatul Islam. Ya, rabbaniyat sumber Islam ini adalah berasal dari Allah. Tapi kekuatan Islam ini diwujudkan dalam apa? Pengikut yang memiliki komitmen. Seperti di dalam surat Al-Fath ayat terakhir itu 29 ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarawun rukkan sujada yabtawuna fadlan min Allah wa ridwana sima'um fi wujuhin athari sujud dzalika mathalun fi tawrat wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syatta. Ini dipuji oleh Allah seperti pohon tanaman tumbuh-tumbuhan ya yang keluar dari biji dari tunas lalu membesar fa azarahu fastaghlaq menjadi besar menjadi kokoh menjadi kuat. Nah, ini enggak suka orang kafir. Fastaghlada fastawa ala suq yu'jibu zurra'a. Ya. Yang menanamnya saja itu merasa apa namanya merasa terkagum-kagum. Tapi liyaghizu bihimul kuffar. Para sahabat ini itu di apa ya? Tidak disukai oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena inilah para penjaga ya, para guardians ya. Penjaga-penjaga Islam yang memiliki komitmen, maka mereka akan memusuhi, melecehkan, mengejek umat yang punya komitmen kuat terhadap ajaran Islam. Yang pertama adalah yang diserang itu siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Surat Al-Baqarah 13, surat At-Taubah 79 menyatakan demikian. Ya, nah, kemudian lepasin rahmati Allah juga surat At-Taubah 65 ayat 66. Ya, ini sejauh pembacaan kami ya. Nah, yang kelima, loyal terhadap orang kafir dan menguatkan tekad mereka. Nah, itu. Jadi mereka ya mau dibilang apa ya? Barisan orang beriman ada di barisan saf salat ada. Di barisan orang yang apa namanya? Puasa ada, tapi hati mereka tidak bersama Islam. Hati mereka selalu mendukung orang-orang kafir. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Surat An-Nisa ayat 138 sampai 140. Jelas terang benderang. Apa itu kalau istilah bahasa Jawanya? Ceto. Ya. Nah, itu mereka orang munafik ini diberikan kabar gembira. Loh kok diberi kabar gembira orang? Nah, enggak sembarangan kabar gembiranya. Apa? Itu mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ini sebenarnya penghinaan kepada kaum munafik ya. Kabar gembiranya kok isinya siksa yang pedih.
Kenapa? Karena ciri orang, karena orang munafik itu mereka mendapatkan azab yang pedih. Karena apa? Alladzina yattakhidun al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka mengangkat, menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, sebagai sekutu, sebagai pemimpin. Nah, begitu kira-kira. Ya, karena ini semua masuk kata wali, al-awliya. Ya, al-wali itu menunjukkan kedekatan. Kedekatan emosi, kedekatan hati, kedekatan visi, ya, itu disimpulkan dalam makna al-wilayah, al-wali. Aulia jamaknya adalah seperti kalau terjemahan Quran itu ada banyak versi, tapi semuanya mengarah kepada satu makna. Mau jadi dia penolong, mau jadi dia teman setia, mau jadi dia sekutu, mau jadi pelindung, ya, mau jadi dia pemimpin, itu sama. Artinya maksud tujuannya sama. Itu orang-orang yang diberikan loyalitas. Ya, begitu. Ya. Mereka tidak mau menjadikan teman baiknya, sekutunya, pelindung itu orang-orang beriman, tapi malah milihnya siapa? Orang-orang kafir. Ayat taghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Seterusnya sampai ayat 140. Di surat Al-Hasyr 11 sudah sama. Alam tara ilal ladina nafaqu. Ini lucu. Orang munafik, ya, mereka menganggap orang Yahudi itu saudara. Ya, yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru. Ini kan peristiwa surat Al-Hasyr ini adalah turun setelah perang Ahzab. Ya, setelah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengusir orang-orang Yahudi yang berkomplot dengan kaum musyrikin dalam perang Ahzab. Mereka Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ini harus keluar dari Madinah dan dari Jazirah Arabia. Ya, mereka diusir dari Madinah. Nah, tapi orang-orang munafik, ya, ini mereka cenderung hatinya kepada orang-orang Yahudi, mereka berkasih sayang, mereka bahkan mereka katakan kepada saudara-saudara mereka yang telah kafir min ahli kitab, dari ahli kitab. Ya, jadi orang munafik, ya, menganggap ahli kitab Yahudi ini yang memusuhi Islam, ya, yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, itu sebagai saudara. Yaquluna li ikhwanihim. Apa? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, bos, kita bakal keluar juga sama kalian. Nah, wala nuti'u fikum ahadan abada. Dan kami tidak akan mentaati, ya, seorang pun selama masih ada kalian. Ya, kalau kalian diperangi, wa in qutiltum lanansurannakum, kami akan tolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sungguh mereka adalah orang-orang pendusta. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini ciri yang lain yang nomor 6, membenci dan mengusir orang beriman. Ya, surat An-Nisa 118 119. Surat An-Nisa 141 tadi. Fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana al-kafiru nasib qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'akum minal mu'minin. Ya. Yang ketujuh, nah ini unik. Kita di anggaran dasar Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini adalah khitah seluruh umat Islam, bukan hanya Muhammadiyah seharusnya. Semua umat Islam ini harus begini. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang munafik kebalikannya. Dia amar mungkar nahi ma'ruf. Menyuruh kemungkaran, mencegah yang ma'ruf. Na'udzubillah min zalik. Ya, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 67-68. Nah, yang ke-8 ini. Suka menyebarkan perbuatan keji di kalangan kaum mukminin, suka menyebarkan tuduhan-tuduhan, ya, menyebarkan perbuatan maksiat, menyebarkan kabar-kabar bohong. Ya, na'udzubillah. Seperti dalam surah An-Nur, ayat 11 dan ayat 19. Ini peristiwa ifk,
tuduhan keji terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, dan diakhiri dengan firman Allah ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an ta'isha al-fahisha, orang-orang yang suka menyebarnya perbuatan fahisyah di kalangan orang-orang beriman, maka mereka akan mendapatkan siksa pedih di dunia dan di akhirat. Ya, nauzubillah. Ada lagi, memerangi orang beriman secara ekonomi. Jadi perangnya mereka kepada orang mukmin itu bukan perang fisik. Ya, orang munafik ini nomor 9 ya cirinya ya. Ini ada di dalam Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada di surah Al-Munafiqun ayat 7. Umul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka selalu mengatakan, hey, wahai kaumku, jangan kamu berinfak. Jangan kamu bantu. Jangan kamu tolong secara ekonomi. Siapa? Orang-orang yang bersama Rasulullah. Ya, ketahuilah, kata Allah, Allah itu yang memiliki sumber daya. Allah yang memiliki gudangnya rezeki. Ya. Khazainus samawati wal ardh, perbendaharaan kekayaan langit dan bumi semua milik Allah. Ya, ini orang munafik ini enggak mendukung kalau orang Islam ini, orang mukmin ini bangkit secara ekonomi. Dia enggak suka. Ya, walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang-orang munafik itu tidak punya fikih, tidak punya pengetahuan. Nauzubillah. Memerangi Islam dengan menggunakan label Islam dan mengaku sebagai orang yang beriman. Nah, ini ya. Itu ciri nomor 10. Ya, di dalam surah apa ini? An-Nisa ayat 41. Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladina yusari'una fil kufri minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ya. Kemudian tidak punya prinsip, hanya mementingkan kemaslahatan duniawi, ya, tidak segan-segan menimpakan bahaya kepada orang lain, dan mereka berprasangka jahiliyah terhadap Allah. Ya, ini unik ini, istilah prasangka jahiliyah terhadap Allah. Ini hanya ada dalam Al-Quran untuk ciri orang munafik. Ayat Ali Imran 154, ya, ketika berbicara tentang perang Uhud, itu kan Nabi dan umat Islam mengalami kekalahan, ya, mengalami kekalahan. Ada banyak hikmahnya, pelajarannya di situ disebutkan ayat 154. Nah, Allah memberikan apa, kemudahan kepada kaum beriman, ya, rasa kantuk, ya, kemudian ada sebagian di antara kaum mukminin itu, yaitu orang-orang munafik, yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka berprasangka jahiliyah terhadap Allah. Apa? Buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah adalah misalnya dengan mengatakan, kita sudah menyembah Allah, tapi kenapa Allah tidak menolong kita? Nah, seolah-olah menebarkan keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kita ini sudah menyembah Allah, kenapa dia tidak tolong kita? Kenapa kita masih kalah? Ya. Nah, berarti Allah tidak berpihak kepada kita. Nah, itu prasangka jahiliyah terhadap Allah, su'uzon kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka itu kita tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak lagi ya sikap kaum munafik terhadap wahyu dan kenabian, terhadap hukum syariat. Ya, kemudian terhadap masalah al-wala wal bara, ya, mana yang perlu diberikan loyalitas dan mana yang kita harus berlepas diri, mereka enggak peduli. Ya, mereka tidak seperti orang beriman yang berwalaknya itu, loyalitasnya itu adalah untuk Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Tapi mereka ya bisa berikan loyalitas itu kepada musuh-musuh Islam. Nauzubillah min dzalik.
Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 11. Baik, langsung kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Di sini sudah masuk Ustadz satu pertanyaan di chat dari Ibu ya atau Bapak Margiono Herbalife. Pak Ustadz, saya izin bertanya terkait surat Al-Baqarah ayat 11 di sini adalah menjelaskan tentang ciri orang munafik dan orang kafir Quraisy terhadap keimanan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berumah tangga, karena salah satu cirinya adalah berbohong, ketika suami berbohong, dengan permasalahannya, konteksnya adalah berbohong ketika ditanya punya uang nggak, ternyata nggak punya, karena gajinya udah dikasih semua ke istrinya. Tapi menurut istrinya ada uang dari honor ceramah, uang transport, koreksi, dan lain sebagainya. Apakah perilaku suami ini termasuk atau bisa dikategorikan sebagai perilaku munafik? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ini curhat ya pertanyaannya. Ya, pertanyaan curhat. Ini sayangnya tidak ada Mama Dedeh di sini ya. Ya. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ya, ciri kaum munafik. Nah, ini munafik itu nanti terbagi menjadi dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Yang disebutkan ciri-ciri tadi dalam Al-Quran itu adalah kemunafikan secara teologis, ya, akidah. Ya, dia lebih menyerupai kekufuran tapi bungkusnya Islam. Nah, itu bisa dikategorikan berat. Ini kemunafikan yang kelas berat, ya. Tapi ada pula orang beriman kok punya ciri orang munafik, Pak Ustaz. Nah, itu munafik ciri yang amaliahnya. Amaliahnya, bukan akidahnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi jangan mengatakan, oh itu, maaf, ada hadis Nabi mengatakan, ya, alamatul munafiqi thalathun. Nah, itu kan populer hadis. Ciri orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Itu ciri amalnya, bukan akidahnya. Ya, jadi kalau ada misalnya orang mengatakan, Bapak Anu munafik. Kenapa? Suka bohong. Nah, itu munafik amali, ya. Sifat perbuatannya bukan akidahnya. Nah, kalau dia rajin sholat, rajin puasa zakat, dia selalu mendukung perjuangan Islam, ya. Itu dia kategorinya mukmin, ya. Nah, tapi kenapa kok disebut munafik? Itu ciri amaliyahnya, masih ada bohong, ya, dikit-dikit. Masih ada ingkar janji, masih ada nggak tanggung jawab kalau diberi amanah, kan begitu. Nah, itu bukan ciri akidahnya orang munafik, tapi amalnya, ya. Dan itu hanya untuk mengingatkan kepada kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita, hati-hati kalian kepada orang munafik, ya, minimal kalau enggak jadi akidahnya seperti kaum munafik tadi yang jelek-jelek semua itu, ya, kamu jangan ikutin perbuatannya, perilakunya, perangainya. Ya, suka bohong, suka ingkar janji, suka berkhianat. Nah, itu enggak boleh, ya. Karena kalau itu sering kalian lakukan, jangan-jangan. Nah, nanti dalam urusan akidah, keyakinan kalian nyerempet juga ke sana, begitu, ya. Jadi
Kalau kategori itu, ya bohong itu bohong biasa itu. Bohong suami istri ya. Aman jadi ya Pak Ustadz ya? Aman jadi ya? Amaliyahnya bukan munafik secara akidah. Iya. Jadi aman ya? Saya nggak mengatakan boleh. Ya, karena walau bagaimanapun berdusta itu dosa. Ya, jadi kita jangan bohong. Kita transparan aja. Ya, berapa dapatnya. Tapi kan yang sudah menjadi hak bagian dari istri, ya sudah kita berikan. Kebagian, ya, kan? Kita buka aja ini yang bagian saya begini, kan begitu. Apa yang saya punya, yang saya simpan, ini kan untuk nafkah buat keluarga juga, kan begitu. Ada laki-laki. Padahal honor ceramah gitu, honor koreksi lebih besar itu. Iya. Gak kebagian ya, Pak. Baru. Kalau terang-terangan gak kebagian ya. Amplop gaji udah diserahin gitu ya. Kan kantongnya beda, Pak. Kantongnya beda. Beda. Nah, yang penting kita terbuka aja dan apa namanya, kita bilang kan apa yang saya punya adalah kepunyaan kamu. Ya. Jadi begini prinsipnya itu dalam keluarga ya. Harta suami, harta istri. Ya. Utang istri, utang suami. Betul. Utang suami bukan utang istri, mana mau istri ngaku utang kita. Ya kan? Padahal utang juga buat istri. Cicilan kredit tagihan istri itu suami yang bayarin. Kalau panggilan suaminya, mana mau istri yang bayarin? Gak ada ceritanya. Jadi begitu harus dipahami ya. Harus dipahamkan kepada istrinya. Allah alam. Jadi berbahagialah para istri gitu kan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah gak termasuk golongan orang munafik ya Pak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Pak Lukman, ingin menanyakan langsung, menyampaikan secara langsung. Kalau ingin menyampaikan persoalan secara langsung, dipersilahkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih pencerahannya. Ini ada satu apa namanya statement ya di banyak tempat. Juga tadi barusan muncul bahwa uang suami adalah uang istri. Itu dalam arti 100% atau gimana ya? Ini masalahnya. Jadi misalnya gini, kalau saya mau ke UHAMKA bawa mobil misalnya. Kalau punya duit sepeser pun seperti salah tingkah, Ustaz. Jadi misalnya gini, takutnya ban kempes, Ustaz, kena ranjau paku. Ini ngawur-ngawurnya aja gitu. Uang udah dikasih ke istri semua. Iya, uang udah dikasih ke istri semua. Ini gimana caranya? Apes. Yang kedua, saya sebagai insan Allah ya, kita semua ya, mungkin di jalan pengen sedekah, ngasih tukang pengemis atau pengamen itu dengan niat sedekah itu. Duit dari mana? Saya nggak ada duit. Nah ini persoalan-persoalan begini, jangan supaya nggak kaku gimana Ustadz ya. Jadi kita supaya fair, istilah orang sono ya, istilah Pak Bahrul tuh fair. Nah, jadi ini supaya sahih, supaya enak dengan istri, proporsinya gimana nih Ustaz Fahmi? Jadi, jangan ya, kalau nggak cari lagi, Pak Lukman, cari lagi. Pak Margiono itu tipsnya bagus, cari lagi kalau yang begitu merekot. Nah, proporsinya yang enak. Terima kasih Ustaz. Kalau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, jadi Pak Lukman, proporsinya yang enak itu kalau dua-duanya dosen di UHAMKA. Ya toh? Iya, Ustaz. Masing-masing dapat gaji, masing-masing dapat honor, masing-masing dapat koreksi, kan? Tapi kalau salah satu gimana ini? Ya. Tentu setiap orang itu tidak hanya mendapatkan pemasukan itu dari gaji secara resmi. Ya. Itu yang biasanya kalau gaji resmi itu nanti atau honor resmi itu biar istri yang kelola. Itu masuk ke kas bendahara ya, bendahara negara. Kalau istilah gitu ya, atau bendahara rumah tangga ini. Ya, ini kita serahkan kepada istri yang ngatur uang.
itu pada umumnya memang seperti itu. Atau juga mungkin ada semua keuangan itu baik yang resmi maupun tidak resmi harus dipegang oleh istri. Nanti istri yang menerbitkan menerbitkan sukuk ya, menerbitkan surat saham buat suami itu. Jadi semua harus dibawa kontrol istri. Ada yang model begitu. Kalau saya sih ya, kalau yang begitu saya enggak lah ya. Jadi itu ada yang posnya sendiri ya toh, ada yang kita juga punya sendiri, punya pegangan. Nah, supaya itu juga kan yang pegangan di kita itu nanti juga kita pakai untuk memberikan nafkah kepada anak, kepada istri. Ya, kalau saya sih begitu. Secara umum ya, yang diberikan istri itu murni untuk istri. Ya, kalau untuk anak semua dari saya. Ya, ngeluarin apa kebutuhan sekolahnya, makannya, jajannya itu saya yang ngeluarin. Ya, kalau istri itu khusus istri, ya buat apa, buat semua keperluan dia. Ya. Termasuk kalau nggak dipakai seperti musim pandemi, nggak jarang belanja, jarang macam-macam, ya dia simpan, ya bagus. Ya beli emas apa macam-macam lah, wallah. Nah, jadi kita bagi seperti itu, Pak. Jadi buat aja kesepakatan-kesepakatan dalam rumah tangga. Ini mestinya yang bicara ini adalah manajer, ahli manajemen rumah tangga. Ya, konsultan keuangan keluarga itu biasanya yang lebih tahu itu. Ya, wallah. Baik, syukran Ustaz Salim. Ustaz Fahmi Salim, pagi ini agak itu ya, agak kita lebih banyak dapat materi, tidak hanya tafsir Al-Baqarah saja, tapi juga tips-tips mengelola keuangan rumah tangga. Oke, baik Bapak Ibu, dipersilahkan jika ingin bertanya, boleh disampaikan lewat chat atau boleh ditanyakan secara langsung. Jadi memang sifat-sifat orang munafik ini banyak tertuang di mana? Di Al-Qur'an. Baik Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Sebenarnya banyak enggak sih orang-orang yang memiliki sifat munafik itu di dunia saat ini gitu ya. Maksudnya kita kan memahami atau melihat sifat-sifat orang munafik itu hanya pada ketika zaman Rasulullah saja gitu ya. Nah, seakan-akan itu hanya ada di masa itu. Nah, sebenarnya terkait dengan orang munafik ini keberadaannya apakah masih ada sampai hari ini atau sudah tidak ada dengan mayoritas umat Islam di dengan Indonesia itu mayoritas umat Islam. Seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Ini penting pertanyaan. Apakah munafik itu hanya muncul di zaman Rasulullah, ya tentu tidak, karena apa yang dituangkan, ya apa yang disampaikan dalam wahyu Allah, ya tentang kategori manusia, ya menyikapi kebenaran itu ada mukmin, ada kafir, ada munafik, itu pasti berlaku sepanjang masa. Artinya di periode kapanpun itu akan pasti ada seperti itu. Ada yang memang benar-benar beriman, ada yang kafir, ya di luar Islam, ada yang munafik, ya itu berlaku di sepanjang zaman. Nah, maka cara kita menanggulangi ya kemunafikan yang bersifat i'tiqadi, kalau menanggulangi yang munafik amali yang tadi seperti contoh berdusta macam-macam itu. Nah, itu kan hanya cukup dengan apa? Perbaikan akhlak apa pembiasaan, karakter yang baik ya. Nah, tapi kalau untuk menanggulangi penyakit munafik i'tiqad itu memang cukup berat. Ya, kalau mau dirinci satu-satu nih panjang urusannya. Ya. Jadi sikap misalnya kaum munafik terhadap persatuan Islam buat keraguan terhadap kerasulan, melecehkan para sahabat, mengambil hukum ya kepada kaum musyrikin, loyal kepada Yahudi, menghidupkan jahiliyah dan fanatisme jahiliyah, memecah belah kekuatan Islam, menjatuhkan kepemimpinan Islam,
Ya nggak suka kalau ada pemimpin Islam baik itu nggak suka. Pemimpin Islam baik, ya tidak korupsi, jujur, berprestasi, mereka nggak suka. Kenapa? Ya karena biasanya kalau orang pemimpin jujur itu nggak suka bagi-bagi, nggak suka bagi-bagi kursi, ya buat konco-konconya gitu ya. Nah, mereka nggak dapat karena terlalu jujur nih pemimpin, ya. Nah, makanya mereka ingin menjatuhkan kepemimpinan Islam. Membangun masjid diror, nah itu dalam Al-Quran disebutkan. Apa itu masjid yang membahayakan kaum muslimin? Ya, bangunannya seperti masjid tapi isinya kekufuran. Bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, tapi untuk upaya menghasut, memecah belah, mengadu domba kaum muslimin, ya, dan memata-matai umat Islam. Itu masjid diror itu terkenal. Jadi kaum munafik ini ada di sepanjang zaman. Ya, nah perilaku seperti itu juga nanti ditanggulangi. Ya, jadi kita kenapa di dalam Quran itu ada ciri-ciri mereka supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati, supaya kita menjaga soliditas umat Islam. Nah ini menariknya di dalam tafsir ini kalau kita lihat ya itu ada peringatan dari penulis tafsir ini. Nah, ini saya lihat sini, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya orang yang nyata-nyata kafir tapi lahirnya mengaku mukmin, dia itu tidak dihukumi orang kafir yang boleh dibunuh. Maka Nabi mengatakan ini asofa yuhadditsannas anna Muhammadan yaktubu ashabah. Apa peringatan di sini di bawah nih? Coba dibaca. Pemimpin Islam harus awas, jangan sampai tertipu dan tidak mengetahui orang-orang yang munafik. Karena mereka suka memecah belah kaum muslimin, soliditas, persatuan, kesatuan umat ini harus kita jaga, ya. Dan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu pasti dia akan terulang sepanjang waktu, sepanjang zaman. Maka tugas kita, ya, berimanlah secara baik, ya, kuatkan komitmen keimanan kita itu, ya, jangan bercampur dengan kemunafikan, jangan bercampur dengan kekufuran, ya, dan kemusyrikan. Itu ada tiga. Jangan jadi orang beriman ini la tamutunna illa wa antum muslimun, itu apa, berislamnya itu supaya yang kafah jangan bercampur dengan tradisi kemusyrikan, tradisi kekafiran dan kemunafikan. Karena munafik itu dekatnya kepada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Demikian, wallahu. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim atas jawabannya. Tak terasa kita sudah sampai di jam 6.20, Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Mungkin bisa kita tanyakan atau kita bahas di waktu yang lain, di pagi-pagi yang lain. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Semoga ini menjadi pengetahuan dan pelajaran yang luar biasa bagi kita bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak hanya ada di zamannya Rasulullah tapi juga ada di masa kita hari ini, dan mungkin saja orang munafik ini memberikan cobaan gitu ya kepada kita semua. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kajian kalam subuh hari Jumat, hari Sabtu, Minggu dan hari-hari lainnya. Saya tutup kalam subuh ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Fahmi. Terima kasih Ustaz Fahmi. Margi Bu Iskar Yati. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak Enong, makasih Pak Enong. Yo, makasih Pak Fajri. Yo, Pak Fajri. Ya, sama-sama. Pak Narto. Ya, Pak Enong. Bu ya Narto. Ustaz Fahmi, terima kasih kebersihannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya Pak Rawijo. Ya. Hey, Pak Enong. Ini Pak. Ya, makasih, makasih. Ya, pasti, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam.